Silakan. Terima kasih Tan Sri, Yang Ketua. Terima kasih Tok Menteri. Saban tahun Ahli Parlimen bekalkan dengan laporan Ketua Audit Negara, dan ini buku ini dan buku-buku tebal yang lain bukan saja jatuh ke tangan Ahli Parlimen, tapi hampir setiap rakyat Malaysia boleh membaca, dah baca dah, pergi ke web dan sebagainya. Jadi soalan saya ialah, adakah pihak menteri akan meneliti setiap laporan dalam buku ini dan memikirkan satu kaedah bagi melaksanakan satu tata cara, sama ada menasihati kementerian-kementerian ataupun pegawai yang bertanggungjawab, ataupun sekaligus menasihati pihak yang berwajib, sama ada SPRM ataupun lain-lain agensi yang bertanggungjawab, untuk mengambil tindakan kepada mereka yang melakukan kesalahan, agar laporan-laporan yang dicetak saban tahun ini akhirnya memberi manfaat bukan saja kepada pemerintah tetapi juga kepada pembayar-pembayar cukai. Terima kasih Tuan. Tuan Yang Dipertua, hakikat bahawa laporan Ketua Audit Negara dibentangkan di Parlimen dan dijadikan satu dokumen awam mencerminkan komitmen dan kesudian kerajaan untuk menjadi lebih telus. Dan inilah memang merupakan satu amalan demokrasi berparlimen, di mana jawatan kuasa, kira-kira kerajaan atau Public Accounts Committee, akan juga bermesyuarat untuk memberi teguran, untuk menyiasat dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya, memang laporan ini akan diambil kira dalam usaha kita untuk menggunakan kaedah KPI untuk meningkatkan keberkesanan, kecekapan dan ketelusan kerajaan. Walau bagaimanapun, ini bukanlah tanggungjawab seorang atau dua, tetapi ianya merupakan tanggungjawab semua menteri dan semua kementerian, di mana seperti yang telah diumumkan, kerajaan memang telah menubuhkan sebuah pasukan petugas khas di bawah Ketua Setiausaha Negara untuk meneliti laporan ini secara lebih menyeluruh lagi. Dan pihak pemandu ataupun unit yang baru saja diwujudkan untuk menjalankan tugas transformasi kerajaan akan juga mengambil kira laporan ini dan membuat rumusan secara umum mengenai aspek-aspek yang agak sama di antara kementerian yang mencerminkan kekurangan yang harus kita memperbaiki. Tetapi ini merupakan satu perjuangan bersama dan kita akan melaksanakannya dengan semangat bersatu hati. Balik pulau. Ya, silakan. Ya, Yang Berhormat Menteri, kata seorang pakar, the opposite meaning of corruption is the opposite meaning of integrity is corruption. Soalan saya, ya, pendekatan dengan izin management by index, pengurusan berdasarkan penunjuk, ya, satu kaedah, ya, satu kaedah. Dan satu ketika mantan Perdana Menteri kita, ya, saya ada usaha pendekatan integrity, pelan integrity. Integrity. Saya ada satu percubaan. Soalan saya, tadi dikatakan banyak perkataan-perkataan besar yang digunakan tadi, transparency, efficiency, macam-macam C tadi. Saya nak menanya soalan kepada Menteri dari aspek yang mungkin mau disebut tapi tidak disebut tadi. Saya yakin Menteri KPI mesti tahu ini, accountability, kebertanggungjawaban. Kerana tadi dikatakan laporan yang dibangkitkan oleh rakan bijaksana saya daripada Sungai Petani tadi mau dihalusi lagi, mau di apa, diwujudkan jawatan kuasa lagi, katanya ada tadi sekretariat ke, setiausaha ke. Saya melihat
Saya bagi contoh paling dekat. Saya pulang ke balik pulau, soalan yang pertama orang boleh tanya, hebatnya kita ada 42,000 harga satu laptop, dua berharga 80,000. Kita belum dengar siasatan, kita belum dengar pun. Orang balik pulau tanya saya, tak pernah dengar pun tangkapan ke siasatan ke apa benda ni. Saya takut, ini saya cakap dalam dewan ini, ini just another excuse. Ya, pemerhati akan melihat kebebasan kita berdasarkan apa? Indeks sekian-sekian. Itu yang diamalkan oleh Washington satu ketika. Pengurusan kebebasannya, Freedom Index. Kebebasan ini, indeks itu dan ini. Itu satu kaedah. Tapi yang dibangkitkan oleh rakan saya tadi, aspek-aspek yang lebih ke sini. Aspek metafizikanya, aspek akhlaknya, aspek dimensi etikanya. Dan saya rasa itu yang sebenarnya mengganggu pemikiran masyarakat Malaysia yang terus memberi ketidakyakinan terhadap kepimpinan. Itu saya katakan di sini, Yang Berhormat Menteri jangan salah anggap saya. Saya mahu niat baik Menteri itu berjaya. Tapi jelaskan, yakinkan kami bagaimana mahu diselesaikan masalah ini, kerana hari ini dah berapa hari dah ni. Saya ingat dekat sebulan dah. Langsung tidak ada. Adakah terlalu susah untuk menyelesaikan? Saya tidak yakin kalau itu akan berlaku. Terima kasih. Banyak yang dipercaya. Masih. Yang Berhormat Menteri sebelum. Ya, baik. Yang Berhormat, saya ingin ingatkan bahawa dalam sisi seperti begini berbahas, sebenarnya apabila kita seeking information, mana-mana mencela untuk bertanya, we are asking, kita bertanya information. Dalam peraturan mesyuarat yang benar di bawah 371B, apabila kita offering ada information, itu tidak sudah mengikut peraturan mesyuarat, kerana kita tidak akan menjimatkan masa. Jadi sebelum mencela, saya benarkan koin dulu dalam pemikiran masing-masing, what are the type of question that you want to seek from the minister, is short as possible and is meaningful as possible. So kita menjimatkan masa dan bukan sebagai helak untuk berbahas. Dan ingat juga, ini kita berbahas dengan soal PKI. Jangan pula tajuk yang begini cantik dengan PKI yang kita bincang, cara kita bertanya pun tidak mengikut PKI. KPI. Sila. Boleh saya dulu? KPI. Saya pun mulai bingung. KPI. Yang pentingnya yang kamu faham. Boleh saya? Nanti dulu. Menteri siapa di antara Titiwangsa ataupun Gumbang? Sila. Terima kasih Tan Sri Petua. Terima kasih Datuk Menteri. Saya ingin bertanya, adakah pihak KPI akan memantau, ya, akan memantau penggunaan peruntukan ahli-ahli parlimen setiap tahun, di mana semua kita tahu, malah saya mendengar dalam media semalam mengatakan SPRM akan mewujudkan satu unit untuk memantau penggunaan peruntukan ahli parlimen dan adun-adun, kerana tidak mahu ada penyalahgunaan situ. Saya ingin bertanya pada pihak menteri, bagaimana agaknya mahu memantau peruntukan kami yang dinafikan kepada ahli-ahli parlimen pembangkang sebanyak 1 juta setahun yang disalurkan melalui ketua-ketua bahagian UMNO ataupun ketua-ketua bahagian Barisan Nasional. Siap, di manakah KPI-nya di situ? Di manakah integritinya di situ? Badan manakah yang akan memantau? Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, mungkin ada salah faham di kalangan rakan-rakan saya di sini, iaitu Yang Berhormat, dengar jawapan. Dengar dulu, belum jawab sudah react. Ini tembak sebelum semak. Tuan Yang di-Pertua, tujuan utama portfolio saya ini ialah untuk bersama-sama dengan JPA, pemandu, bersama-sama dengan rakan-rakan saya dan jemaah menteri untuk menerokai kaedah-kaedah yang kreatif untuk meningkatkan keberkesanan, kecekapan, untuk menjadikan kerajaan kita ini memanglah lebih accountable dan sebagainya. Tetapi tujuan portfolio saya bukan seolah-olah mengambil alih tugas MACC atau tugas polis atau tugas penguatkuasa yang lain, ya, bukan mengambil alih tugas dan fungsi mahkamah. Saya ingat, ya, ini janganlah jadikan sesuatu yang mustahil,
ya, sebab ianya juga bercanggah dengan peruntukan di dalam perlembagaan, ya, di mana kerajaan memang ada cabang-cabangnya, ya, yang tersendiri yang ada tugas-tugasnya. Sebab itu apabila saya kata kita memantau, kita meneliti, ianya dari segi apa yang dapat dipelajari daripada apa yang telah berlaku, supaya kita mencegahkan dari berlaku berulangnya. Dan bukanlah seolah-olah saya yang akan mengambil tindakan, saya bukan pendakwa raya, ya, itulah yang harus dijelaskan. Kalau tidak, maka saya sendiri menjadi hakim, menjadi pendakwa rawa, menjadi pelaksana, ini tak jadi. Ini dituduhkan oleh pihak pembangunan.